Halo guys, balik lagi di Rans Gaming. Di video kali ini, gue mau taming dino, yaitu taming Stegosaurus. Kenapa gue taming Stego? Karena kemarin udah taming Sarko, dan udah ada telur Sarkonya buat bikin kibble. Karena makanan biar cepet taming Stegonya, pakai kibble Sarko. Oke, yang pertama, seperti biasa, siapin alat buat pingsaninnya. Di sini, gue masih pakai bal tambah taksek arok. Terus makanannya pakai kibble Sarko. Pakai shooting bang, biar proses tamingnya lebih cepat. Dan siapin sadel buat bisa dinaikin. Di sini gue bawa large bear trap buat jaga-jaga sebagai jebakan. Sebenarnya, gak pakai jebakan pun bisa aja. Karena Stego jalannya agak lambat. Oke, mari cari Stegonya. Nah, ini udah ada Stegonya. Levelnya lumayan dan dia female. Oke, langsung letakin jebakannya dekat Stego. Bikin dua aja dulu. Nah, dia udah kejebak. Terus tinggal bikin pingsan aja. Nah, dia udah pingsan. Terus tinggal ditaming aja. Kasih shooting bombnya dulu. Terus kibolnya kasih dua aja dulu. Tinggal tunggu aja. Nah, ternyata butuh dua kibol aja. Oke, udah selesai taming Stegonya. Terus tinggal kasih saddle dan naikin Stegonya. Stego emang agak lambat jalannya. Tapi lumayan buat farming beri-berian dan ambil patch. Kalau misalnya belum punya Brontosaurus, pakai ini juga bisa buat farming berry. Oke, sampai situ aja dulu video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.